Kehangatan negara Indonesia. Saya tak pernah merasakan hal ini di Eropa. Karena Bajema kaget dengan keramahan orang Indonesia terlalu baik. Proliga putaran kedua sudah akan dimulai kembali setelah para pemain mendapatkan jatah libur yang lumayan lama. Akhirnya mereka berkumpul kembali untuk melakukan latihan bersama. Tak ketinggalan rekrutan baru pemain asing Bin yang menggantikan Kasauna William juga sudah melakukan latihan dengan tim. Terlihat tak perlu waktu lama untuk Karabajima melakukan adaptasi bersama para pemain Jakarta Bin. Pemain bintang Karabajima langsung dibuat nyaman di Indonesia. Kara membagikan postingan tentang kedekatannya dengan pemain Bin seperti Wilda, Megawati, ataupun Arneta yang bertugas sebagai pengoper bola untuk dirinya. Kara tak kesulitan beradaptasi di Indonesia karena menurutnya ia datang ke negara yang tepat dan dipenuhi para teman yang bisa cepat memberikan kenyamanan untuk dirinya. Menurut Kara, orang Indonesia dianggap terlalu baik bagi Kara yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Namun sudah dianggap sebagai teman lama. Tak hanya itu saja, Kara Bajema juga mengatakan bahwa makanan di Indonesia cukup variatif serta beraneka ragam. Sehingga tak membuatnya kesulitan untuk beradaptasi dengan makanan di sini. Kara sendiri juga kaget dengan keramahan orang Indonesia yang terlalu baik saat melihat orang asing datang, namun diperlakukan layaknya tamu spesial. Kara mengaku tak pernah merasakan ini di Eropa, karena di Eropa sendiri kedatangan orang di sana dianggap biasa saja. Bahkan, Kara harus mencari tahu sendiri perihal informasi di tempat ia bermain saat berada di Eropa. Karena orang Eropa punya sifat yang tak ingin mengurusi kesibukan orang lain dan tak terlalu menghiraukan sesuatu di sekitar mereka. Dan pastinya ini sudah berbeda jauh dibandingkan Eropa. Karena di Indonesia memang memegang teguh asas kekeluargaan dan saling menghormati satu sama lain. Kara sendiri sudah tak sabar merasakan atmosfer voli Indonesia yang sebelumnya sudah melihat beberapa cuplikan pertandingan setelah sampai di Jakarta. Saya cukup baik datang pertama kali di sini. Banyak teman baru yang welcome kepada saya. Bahkan sesampainya di sini, saya sudah belajar satu kalimat. Selamat datang. Ucap Kara Bajema saat ditanyai di sela-sela latihannya. Dia juga mengakui bahwa bintang Indonesia Megawati punya kualitas bagus dan layak untuk bisa bermain di liga luar negeri jika bisa terus mengembangkan permainannya.
Dan Kara tak sabar akan merasakan duet dengan Megatron serta Kenia Karkases untuk menjadi Trisula Maut selanjutnya di Jakarta Bin pada putaran kedua musim ini.